Ini antara koleksi saya. Tapi ini yang paling saya sayang satu ikan nih. Warna dia sangat-sangat yellow, dia itu sangat menonjol. Ini ikan favorit saya juga. Oke. Ah, nih. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Oke, hari ini saya akan mengkongsi saya punya koleksi-koleksi ikan yang ada setakatnya. Oke, ini adalah saya punya tempat. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Oke, di dekat luar ini ada tempat pam yang saya bela saya punya semua beta-beta saya. Oke. Ini adalah koleksi yang istri saya buat. Oke. Ini adalah saya punya. Selalu saya suka kumpul koleksi. Betina ini adalah antara koleksi saya. Ini. Bila tengok. Okay. Multicolor samurai. Okay. Nah, ini belum jadi lah ya warna dia, tapi saya rasa memang akan jadi nih. Ini pun umur baru dalam 3 bulan lebih, nampak warna dia makin pekat. Okay. Nah, ini saya punya moon. Ini rajin nih, banyak kali sudah kita bagi dia breed macam oke. Nah, ini saya punya. Buka dulu lah kan, supaya nampak dia punya aksi kan. Okay, kita mau tengok aksi-aksi ikan tah. Dia adalah ikan kesayangan saya. Multicolor, sangat comel dia punya warna. Okay. Ini adalah koleksi-koleksi induk saya. Okay, nah, jadi sudah. Citi ini pun jadi ini saya dapat di kedai ikan. Apabila saya tanya orang, harga koko mahal. Bila saya dapat di kedai ikan ni, cuma RM6. Bila saya tengok dia punya, wah, cantik kan? Semua masih cantik lagi. Nah, dia punya dosa semua tidak. Nah, tapi ini adalah ikan favorite saya, multicolor ni. Macam-macam warna dia. Nah, ini adalah favorite saya. Ini saya punya black samurai, all black. Ini ikan yang dulu cantik ikan ni, dia punya garisan putih itu cantik. Tapi lepas saya bagi dia breed, warna dia berubah. Saya pun pelik juga. Ini pun induk saya yang paling banyak menghasilkan benih ya ikan ni. Tapi ini adalah ikan special istri saya, yellow. Tadi kan ya, ikan ni saya dah ini yang saya akan ni breed petang nanti. Sangat-sangat comel kan, tengok kuning dia sangat pekat. Okey, nah, itu saya bid harga saya dapat RM81. Ya, inilah red samurai saya. Dia masih SGM kan. Nah, inilah yang favorite saya.
Panah dia pun memang cantik ah, ini memang. Dia sedang agresif dengan samurai saya ini. Eh, jalan sikit. Wah, makin pekat. Ini pun saya punya blue. Ini belum jadi lagi betul lah. Saya punya multicolor ni. Dia masih koi lagi. Okay. Ini tadi pasangan saya punya yellow pansy dia. Ini pun dia punya perut ni macam cukup sudah ni, boleh sudah di breed ni. Okay. Ini saya punya half moon, yeah, white. Punya gajah. Ini pun bagus induk saya juga. Ini samurai saya. Ini perut dia memang ready breed sudah. Tapi sedang buat kajian apa mau kawan mau bagi dia breednya. Sangat besar dah perutnya. Nah, ini pun sama juga. Mau breed sudah ini besar dah perut dia. Nah, ini saya punya avatar female. Dia sedang mencari dia punya male, belum jumpa lagi. Okay. Harap menjadilah nanti. Tapi saya akan cuba ya kawinkan dia nanti juga. Oke. Okay. Ini adalah. Dan ini. Saya punya. Saya belum cuci lagi. Saya beri ikan tapi. Ini hasil dalam 2 minggu. Ini usia dalam 2 minggu juga. Belum ada kecil-kecil dah. Nah, yang ini yang sebulan sudah. Saya sengaja saya sambil buat kajian. Itu adalah koleksi saya ya. Okay, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Nanti kalau ikan saya sudah jadi, sebab sekarang saya sedang buat kajian, saya kawinkan untuk koleksi saya sendiri. Okay, nanti kalau saya akan update perkembangan semasa ke semasa. Tapi jangan lupa like dan subscribe channelnya, sebab saya akan berkongsi perjalanan saya punya hobi ini. Okay, biar sampai bermanfaat untuk semua. Okay, bye, assalamualaikum.